بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا اولى ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في ألم في دارين آمن وكذلك قوله تعالى اخبارا عن موسى عليه السلام Dan seperti demikian firman Allah Ta'ala dalam rangka memberitakan tentang Nabi Musa alaihissalam Haithu qawla sekira Allah berfirman In hiya illa fitnatuka Tidaklah ia kecuali hanya fitnah Ay ibtila uka wa khtibaruka wa mtihanuka Tidaklah ia kecuali fitnah, sihir ya. Artinya fitnah itu itu ibtila. ini merodip semuanya tiga tiganya nih. Kalau kita mau artikan Indonesia bisa saja kita macam macemin tapi artinya sama semua. Ibtilaq uka ujian engkau, iktibar uka tesan engkau, imtihan cobaan engkau ya. Tapi sama itu. <laughs> imtihan ya. biasa kita pakai di sekolahan pesantren imtihan sama ya, imtila ya. sama ikhtibar yang sama Cuma kita pakai imtihan jadi eh, uh, sihir itu ya itu akan uji, menjadi ujian ya. ujian Tudillu bi'a mantasha'u wa ta'di mantasha' Dia akan menyesatkan orang yang kau kehendaki. Tudillu, engkau akan menyesatkan, engkau menyesatkan dengan sebabnya, dengan sebab sihir itu, orang yang kau kehendaki. Dan kau akan berikan petunjuk orang yang kau kehendaki wa qadist tanda la ba'dhum bi hadhil ayati ala takfir man ta'allama as-sihr dan sungguh telah mengistadallah menjadikan semua dalil ba'dhum oleh sebagian mereka ulama bi hadhil ayati dengan ini ayat ala takfir ya atas mengkafirkan man ta'allama as-sihr orang yang belajar sihir jadi orang yang mempelajari sihir menurut pendapat sebagian ulama kufur. Hmm. Bihadil ayati dengan ini ayat ya, kufurnya kemarin kita ada baca ya. berarti kalau dikatakan ba'duhum, sebagian mereka mengatakan juga enggak gitu. Ya berarti begitu. Ya. Ada yang mengatakan juga enggak ya kita real aja memahaminya. Jadi ada yang mengatakan enggak berarti. Hmm. Makanya Imam Ar-Razi berpendapat dikutip oleh ya Ali As-Sabuni dalam Ra'il Bayan beliau mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu sihir melihat dengan semata-mata ilmunya ya yeah. semata-mata ilmunya karena Al ilmu kulluhu Allah. Ilmu seluruhnya dari Allah. Bergantung kita menggunakannya. Gini. Jadi menurut beliau enggak enggak jadi kufur. Bergantung penggunaan. Gini. Gini. Kalau dia gunakan untuk untuk ya untuk yang jahat enggak jadi kufur. Iya. Kalau bukan yang jahat enggak jadi kufur. Nah, yang kedua, dia menjandaris, artinya me memukul semua rata. Kenapa? Karena umumnya orang, kebanyakan orang begitu. Awalnya mengobatin, lama-lama ngerjain orang. <laughs> kan begitu kebanyakan orang belajar gituan. Iya. Makanya ada juga yang me me Jadi kalau udah Cukup umur, udah hebat niat silakan. Tapi kalau belum cukup jangan. Ya, ada yang begituin, ya. karena takut akan eh, lupa. Yang bahayanya lagi orang sekarang nih bikin penipuan, ya. bikin penipuan. Makanya ada dia membahasakan ilmu apa ilmu putih ilmu ilmu putih ilmu hitam gitu ya dia ngaku ilmu putih padahal sihir ini kan bohong harusnya seperti kemarin ya kalau umum ya apa namanya seperti uh, dikabarkan kemarin tidak boleh mengatakan seorang uh, sudah dipesan ya orang uh, malaikat itu uh, dia itu selalu ya, mengatakan dia itu fitnah. Ketika ingin ngajarin, mengatakan dirinya itu fitnah. Enggak boleh, enggak dia mesti mengatakan itu. Namanya jujur itu. Iya, kita udah bahas kemarin tuh ya. Harusnya seorang belajar sihir harus begitu ketika ngajarin orang. Ini fitnah. Baiklah, saya ajarkan kamu, tapi ini fitnah. Artinya hati-hati. Kayak bapak saya kemarin saya ceritain itu ya. Dikasih motor bilang ini maut gitu. <laughs> Harusnya gurunya bilang begitu. Jangan bilang ini ilmu putih, jangan. Artinya seluruhnya aman, enggak juga. Tergantung penggunaan. Harusnya begitu. Nah, beda juga yang orang sekarang ada nih, yang baru-baru ini. Dia bohong. Trik, tapi bohong. Ini nah, sekarang ini ada trik, tapi itu bohong. Dibuat agama yang melakukan pakai sorban, dipanggilnya Gus. Nah. Ada yang meluruskan ada dia uh, itu bagus juga tuh. Iya, yeah. uh, saya baru perhatiin itu, itu bagus sekali. Dia uh, ada uh, pesulap merah, ya. <laughs> Ilmu putih, ilmu hitam, kata dia, ya, yeah. uh, ilmu merah <laughs> artinya salah semua. <laughs> Jadi, orang ngaku ilmu putih, kemudian dia melakukan santet, apa namanya, pengobatan santet, pakai media aqua, media macam-macam meledak, nggak taunya itu adalah tipuan belaka. Ini bahaya, ini yang begini. Kalau pesulap itu untuk menghibur, nggak masalah. Dibilangin triknya begini, nggak masalah itu mah. Udah dibilangin, tapi kalau umpama membohongi publik, ah ini jadi kebohongan. Ini yang kagak boleh. Itu lebih jauh lagi tuh mah, itu istilahnya anak-anak itu. Anak-anak kagak punya duit gitu ya. jadi begitu lupa diri orang, orang mau duit begitu kadang memang iya <laughs> yeah. iya yeah, itu ya yeah, kadang kadang seperti itu ya yeah, seperti keris didiriin ya yeah, keris ya yeah, memang ada yang beneran tapi ada yang itu cuma eh uh, apa namanya uh, memang keseimbangan keris bisa berdiri itu keseimbangan bukan ada iblis udah bukan ada jinnya bukan tapi kerisnya yang bagus yang yang bikinan bagus dia diri dia keris itu bukan ada jinnya bukan emang dia bisa berdiri dengan sendirinya keseimbangannya ya itu kalau kita nggak ngerti dibilangin ini ada ada ini ini, ini mahal ini. Ayo, iya. itu lain lagi tuh mah itu udah kebohongan banget itu mah. Iya. Wa isyhadu lahu bil hanits allazi raahu hafiz Abu Bakr al-Bazzar. Qala haddatsana Muhammad ibn Musanna. qala haddatsana Abu Muawiyah anil Amash ya'ni Ibrahim an Amam an Abdillah qala man ataka hinan au sa'iran fasaddaqo bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa istashadu dan ya diperkuat dalil ya ya di disyahidkan itu ya maksudnya dikuatin dalilnya disyahidkan dikuatin dalilnya bil hadis dengan hadis allazi rawahu al-hafiz yang diriwayatkan oleh Imam oleh al-Hafiz Abu Bakar al-Bazzar telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Husain telah bercerita kepada kami oleh Abu Muawiyah um dari Amas dari Ibrahim dari Muhammad dari Abdullah berkata ya telah datang nah, siapa saja yang datang men menata man kainan datang kepada seorang kahin ya eh, tukang tenung atau sahiran, atau tukang sihir ya Dukun, dukun ini bukan dukun, bayi bukan dukun, beranak lain itu mah ya, bukan itu yang dimaksud bukan, ya, eh hmm, bukan dukun itu ya, fasodah kau lalu yang membenarkan dia, bimaya kulu dengan apa yang dia ucapkan, fakot maka sungguh dia kufur, bima unzila dengan apa yang diturunkan Al-Quran maksudnya. ala Muhammadin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza isnadun jayyidun inna sanat yang jayyid. Ya, antara sahih dan hasan tapi yang yakin hasan. Wa lahu syawahidu ukhra dan baginya mempunyai dalil-dalil yang lain. Wa qawlu ta'ala fayata'allamuna min huma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi. Dan firman Allah Ta'ala, min huma lalu mereka mengajarkan daripada keduanya ini penting untuk seorang suami istri ya apa sesuatu yufarrikuna yang dapat memisahkan ini dengan sesuatu itu bainal mar'i wazauji di antara seseorang ya maksudnya suami wazauji dan istrinya jadi Suami istri itu bisa cerai lantaran sihir. Lantaran sihir, nanti kita lihat. Ya ini, uh, untuk suami istri, perhatiin ini. Ini, apalagi yang baru-baru perhatiin. Ya. Jangan sampai terpengaruh ini. ini. kalau iman kita kuat, insya Allah. Iman kita kuat, insya Allah. Hmm. Ay fa yata'allamu nas nasu min haruta wa maruta. Artinya manusia belajar daripada malaikat Harut dan Marut. Min ilmi sihri daripada ilmu sihir. Jadi kemarin kita sudah baca juga tuh sudah terangkan tentang masalah Harut dan Marut ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu kaum yang di mana kaum itu sedang bingung ada suatu sihir ada lagi banyak sihir setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam Allah kirimkan eh, Harut Marut ya, ya untuk ngajarin sihir di kampung itu ya untuk menangkis sihir maksudnya diajarin sihir lagi untuk menangkis sihir nah. kemudian akhirnya lupa diri ma yataserfu nabihi fi ma nabihi min al afadil mazmumati apa yang mereka daya gunakan dengannya pada apa yang mereka daya gunakan ya minal aqfa ilal daripada perbuatan-perbuatan yang tercela ya, yang yang uh, yang dicela ya yang dicela tercela yang dicela artinya eh uh, mereka menggunakan sihir itu kepada sesuatu yang dicela ya ma inna um la yufarriku nabihi baina zawjaini ma'ama baina huma minal khiltati wal i'tilafi sesuatu yang sesungguhnya mereka itu dapat memisahkan dengannya dengan ilmu itu baina zawjain di antara suami istri ma baina huma minal khiltati wal i'tilaf ya ma'ama baina huma eh, serta ya serta kita bisa boleh artikan ini sekalipun gitu sekalipun Mabainahuma apa yang ada di antara keduanya minal khiltati ada hubungan harmonis wal ihtilab dan rukun ya kita artikan itu ya begitu khiltah bercampur ya kita katakanlah harmonis ya sekalipun tadinya harmonis penuh dengan cinta penuh dengan kemesraan Perasaan kemarin, masya Allah, mesra betul, harmonis betul. Kenapa cerai? Nah, Begitu dahsyatnya nih ilmu sihir. Ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh itu. Hmm. Ya, nanti kita lihat. <tuh> <tuh> ini adalah diantara perbuatan setan-setan. setan memberikan pengaruh di sini. Karena rawahu Muslimun fi sahihih sebagaimana diriwayat <coughs> meriwayatkan akan dia hadis itu oleh Imam Muslim dalam sahihnya min hadisil A'mas dari hadis A'mas an Abi Sufyan Thalhah bin Nafi' dari Abi Sufyan Thalhah bin Nafi' an Jabir bin abdillah dari Jabir bin abdillah radhiyallahu anhu an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana ini hadis sahih ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Inna syaitana alal ma'i. Sesungguhnya setan meletakkan arsyahu. Ya, me, ya, meletakkan ars-arsnya. Apa? Arsnya. Singgah sananya. Alal ma'i di atas air. Summa yaba'asu saraya upin nasi. Kemudian ia mengirimkan bala tentaranya pada manusia. Ya. Di atas air, makanya kita nggak boleh itu pipis di atas air kencing kocok 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 ini hati-hati itu. <laughs> itu nggak boleh kita kencing di atas air tuh. Faakroh buhum indahu mansilatan akzomum indahu fitnatan. Faakroh buhum indahu mansilatan maka Setan yang paling dekat di sisinya ya. Kedudukannya adalah yang paling besar di antara setan fitnahannya. Jadi kalau begitu setan berlomba. Setan tuh banyak berlomba. Semakin ya semakin banyak menimbulkan fitnah, pangkatnya semakin tinggi. <tik> Maksudnya <tik> Jadi setan berlomba bagaimana supaya itu laki perempuan uh, suami istri bisa cerai. Masya Allah. Jadi ketika lagi berantem ingat suami istri ingat. Ini boleh jadi iblis lagi mempengaruhi kita. Jangan jebret 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 bodoh dah pokoknya dah. <laughs> setan. Jangan sabar sabar. Ya. Makanya saling maaf maafkan suami istri. Itu kuncinya dah maafin ya, maafin abang neng. Istrinya begitu maafin maafin neng abang. Selesai sudah. Ya, nggak jadi marah. Lepas sudah. Itu kayak bungselan di bungselan dilepas dibuka. Itu kata kunci maaf itu hebat sekali. buru-buru minta maaf maafin abang maafin neng astagfirullahaladzim pelukan dah ya Allah <laughs> asik banget dah jadi marah lagi udah habis berantem gubrak 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 tapi jangan sampai begitu istri jangan sampai dipukul jangan nggak boleh ya ada ada RT <laughs> jangan pernah ya Ya, jangan pernah malam-malam jangan juga ya, jangan. Hmm. Nah, saya suka saya katakan suami istri ya, suami yang berhasil itu adalah ketika seorang istri tidak menceritakan keburukannya kepada orang lain, sekalipun kepada orang tuanya, itu suami berhasil menjadi pemimpin, insya Allah memimpin yang lainnya pantas, membungkam mulut istri bukan dengan ancaman, bukan dengan lakban, ya, awas ya keburukan gua lu ceritain hmm, oh gaplok lu itu bukan itu bungkamnya dengan kebijaksanaan ya. bungkamnya dengan kasih sayang kalau suami bijaksana cinta kasih kepada istri sayang banget ya Allah sayang banget diperhatiin semua kalau lupa pun diingetin ya, yeah. sesuatu yang umpama mesti kita keras tapi dengan lembut. Abang boleh marah nggak Ya, yeah. marah aja pakai nanya. <laughs> Abang boleh nak marah enggak? Emang apa bang? <laughs> Ini neng begini. <laughs> Masya Allah. Iya. Yeah. Saya kalau marah sama istri saya begitu, bro. pengen marah saya bilang dulu, abang boleh marah enggak? Iya, <laughs> <Yeah>, udah kok. <bro. laughs> jadi ada sesuatu yang enggak yang enggak baik, ya yeah. kita marah. Ya yeah. yang enggak baik sesuatu pasti ada yang enggak baik itu ya. manusiawi. Iya, yeah. kita memarah nanya dulu. Ya yeah, ya yeah, nggak jadi. <laughs> Alhamdulillah ya tahades Saya belum pernah sama istri bersih tukang. Ah, belum pernah. Alhamdulillah. Saya belum pernah. Apalagi yang namanya mukul belum pernah saya. Iya. Saya bercita-cita kepengen seperti, ya keinginan boleh, tapi enggak bisa kita menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun min ahlihi. Sebaik-baik kamu sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Saya paling baik kepada istri saya. Nah, begitu kita. Kejar hmm, paling. baik Bagaimana supaya dia enggak ceritakan keburukan kita? Bukan dengan ancaman, kekerasan, tapi dengan sikap kebijaksanaan, dengan cinta, kasih, sayang. Insya Allah istri kalau digituin, Pak ya Allah, keloppek udah ya, nggak <-tikak> berani dia ceritain, nggak mau bahkan dibelain terus, sekalipun nama orang tuanya. Hmm. Hmm bukan kagak ada salahnya manusia enggak lup, pernah luput daripadanya salah al insan mal tapi karena kebijaksanaannya kita istri akan menyimpan itu itu uh, kalau begitu tuh setan ya nggak bisa mempengaruhi kita Nanti kita akan ada ketemu di sini yang hal menurut saya sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ya ji'u ahadukum datang oleh sebagian mereka fayaqulu lalu berkata mazaltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kada wa kada fayaqulu iblis la wallahi ma sana'tu shay'an Yaji'u datang ahadum oleh satu di antar daripada mereka fayaqul maka ia berkata mazaltu bi fulanin aku terus menerus menggoda fulan kata setan hatta taraktu sehingga aku tinggalkan dia kada wa yaqulu kadza wa kadza dan dia berkata begini begitu fayaqul iblis sulal iblis berkata wallah la wallahi ma sana'tu sayan. ya tidak demi Allah aku tidak melakukan sesuatu pun. Ya. Ya, masona ma, ma tak sayan. Tidak engkau melakukan sesuatu pun. Waju ahadum fayakulu. Lalu datang lagi sebagian mereka. Saat, eh, satu di antara mereka fayakul maka berkata mata roktu. Tidaklah aku tinggalkan dia. Hatta faraktu bayna wa bayna ahli. Sehingga aku ya, pisahkan di antara dan di antara keluarganya. Ya. Kata setan begitu. Tidak aku tinggalkan dia sehingga aku pisahkan di antaranya dan di antara keluarganya, maksudnya istrinya. Kalau kata ya iblis, fayukaribuh, wahyudini uh, 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 ini. Ini bukannya iblis. Kalau fayukaribuh wahyudini uh, uh, apa namanya uh, Perawinya maka ia ia berkata fayukaribuh maka ia ya mendekatkan akan dia wa Wayudni, uh, yang eh, sama juga artinya dekatin juga nih. Atau juga kita artikan qayyuribuhu maka ia memberikan kedudukan ya dekat dekatnya orang kalau dekat tinggi lah orang kalau dekat kan ya paling dekat tu paling tinggi. Wa dan dia dekatkan ya sama juga artinya nih. Wa dan dia selalu bersamanya bersama iblis. Jadi tadi kan dikatakan apa ya? paling paling tinggi jabatannya, paling tinggi kedudukannya itu yang paling hebat fitnaannya. Ya, yeah. ama iblis. Wa dan dia berkata iblis, "Nikma anta." Ente yang paling ya yeah, nikmat ya yeah. atau juga kita artikan ente yang paling benar. Jadi semakin hebat Fitnaannya, iblis, uh, setan itu semakin dekat dia sama iblis. Hmm, Masya Allah. Jadi setan berlomba-lomba untuk ya, berbuat keburukan kepada manusia, diantaranya suami istri. <tuh> Apa yang membuat Sebabnya apa? Yang membuat berpisah. Nah, kita perhatikan yang tadi saya katakan. Wasabah mutafrike bayna zauja ini bisehri mayukayilu ila rojuli awil marati min al akhari min su iman zorin aw khulkin aw nahwidalika. Kita bisa juga artikan khulkin. Bacaannya bisa juga begitu. Tapi juga bisa masuk dalam kata aw nahwidalika. Wasama utafrik dan sebab memisahkan suami istri. Bayna di antara suami istri sebab memisahkan di antara suami istri bisir dengan sihir adalah ma sesuatu yang mengkhayalkan atau nah, bahasa sekarang apa? Ya. Mem imajinasi ya. yang dimasukkan ya. imajinasi yang dimasukkan iblis Jadi, jadi memasukkan imajinasi, Yukon ya, gitu. kan begitu, mengkhayalkan, bahasa sekarang, mengimajinasikan, jadi seolah-olah gitu. Makanya kita hawanya kok Kesel banget, godok banget, mau begini, kalau lagi itu, itu iblis memberikan gambaran, mengkhayalkan, mengimajinasikan ke dalam otak kita. Makanya tadi saya katakan kuncinya minta maaf. Coba kalau itu minta maaf, putus itu semua. Maafin abang ya. Iya, yang yang juga maafin. Pelukan. Ya Allah. Itu yang tadi kayaknya bagaimana tuh ruwet bener habis itu semua. Selesai semuanya. Iya. Tapi kalau belum minta maaf, belum maaf. Jadi minta maaf sama bini, Ya ama istri ya ama bin ama suami gitu ya suami istri minta maaf jangan gengsi karena enggak semua orang mampu minta maaf nah kita untuk suami istri mampuin deh jangan gengsi kita jadi suami jangan maafin abang ya abang ya salah ya, ya. abang salah abang lupa maafin ya Oh ya enggak apa-apa Neng juga salah Masya Allah Pelukan deh hmm. Ya Enggak mungkin enggak ada kesalahan manusia Itu pasti ada Kita punya salah Kita punya lupa Jadi itu khayalan belaka Bencinya kita sama istri Bencinya kita sama suami itu khayalan belaka Imajinasi yang dimasukkan oleh setan jadi, awaknya gambarannya di benak kita nih tuh bini kita jelek aja udah. Makanya banyak orang cerai begitu. Kenapa? Karena kagak ngaji. Amak kagak ngamalin ilmu, ada juga sih yang ngaji. Ya? Tapi kagak ngamalin ilmu. <laughs> Tapi insya Allah, Pak kalau dia punya bekal paling kagak begitu. Ada ilmu tentang apa? Hukum, ya, munakaat dipelajarin kemudian hak dan kewajiban. Ya. Kita punya itu videonya, silakan aja lihat Fatul Qarib tentang Kitabul Munakahat iklan dikit ya. Ama <laughs> hak suami istri kita juga punya videonya, silakan aja lihat itu dalam kitab ya Zain fi Yang belum pernah ngaji, di situ aja ya udah saya anggap udah ngaji udah. Lihat dari awal sampai akhir. Ya. itu ada videonya tinggal ini aja ketuaan ya itu maksud kami membuat itu adalah untuk itu untuk menolong orang itu makanya artis banyak pada bercerai padahal baru baru dua tahun ada yang belum sampai segitu udah cerai aja udah punya anak satu nah itu artis macam-macam <laughs> ah iya ada yang nikahin di depan Ka'bah Enggak <tuh> lama udah cerai. Kenapa itu kurang diantaranya secara zohirnya ya hak apa bekal ilmu nikahnya kurang. Kita belum munakahatnya dibaca, kemudian di ngaji dibaca nggak cukup ngaji. Beda mengaji ngaji sama guru, ya, kemudian ak dan suami istri ngaji sama guru. Nah, insya Allah di situ akan banyak pembelajaran bersikap kepada istri, bersikap kepada suami. Iya, ada orang selingkuh, begitu juga sama dikhayalkan enak kali itu iblisnya begitu. Padahal enaknya cuma begitu doang. Ya, mana begitu doang enaknya? Apaan begitu? Sebentar doang, cek cek cek, cek udah. Iya apa? Yang setelah itu apa? Masalah yang banyak datang bertubi-tubi menyelimuti dia. Enggak enak ini. Ya. Jadi tu khayalan belaka. Ma <manyukhiyilu> ila rajuli awil mar'ati ya sesuatu ya yang me, ya, mengkhayalkan kepada laki-laki atau perempuan ya kepada suami atau istri dikhayalkan, ya, diimajinasikan, ya, imajinasi yang dimasukkan oleh iblis kepada suami atau istri, minallah kali daripada yang lain, min suiman zorin nah, daripada ngeliat daripada buruk manzor tempat lihatnya, ya, buruk pan, tempat pandangannya, buruk pemandangannya itu bini dilihatnya udah jelek aja gitu. <tik> laki laki, laki ngelihat bininya, suami ngelihat bininya, bini udah jelek aja. Bini ngelihat suami udah jelek aja. Jadi <tik> itu imajinasi yang dimasukkan oleh iblis ke dalam benak kita. Makanya Pak kita kalau udah punya istri jangan suka ngelihat perempuan yang lain. Itu kalau kita suka ngelihat perempuan yang lain nanti dibalakkan perempuan yang lain lebih cakep daripada bini kita. Ya, tutup rapat-rapat. Ngeli maksudnya ngeliatin, ngelihat ya kita nggak bisa berhindar. Jangan lihat perempuan yang lain. Begitu pula istri Jangan ngeliat laki-laki yang lain, jangan ngeliatin laki-laki yang lain. Nanti dibalakan orang lain lebih ganteng daripada suami. Padahal suaminya ganteng banget, padahal istrinya ganteng banget. Cakep banget, cantik istrinya. Itu dijaga. Dan juga istri, jangan majang-majang foto, jangan majang-majang apalagi majang apa namanya porno aksi eh, bukan porno ya eh, itu termasuk porno gitu ya apa namanya ah you can see ya <laughs> suka gaya-gayaan di Facebook begini-begini <laughs> inna wa inna ilai roji'un saya terus terang pak kalau ada orang udah punya ya baik apalagi udah punya udah punya laki masih gaya-gaya begini-begini ya Allah saya heran tuh padahal dulu Habib udah bilang, ya siapa yang main apa namanya TikTok gitu ya, akan begini-begini-begini, itu bukan makin habis makin jamur. <laughs> Dinasehatin bukan makin habis makin banyak, ngapa begitu? <laughs> Jangan, ya, jaga itu ya su'i manzor au khalkin atau khalkin mungkin bisa juga kita baca khalkin ini khalkin berarti apa bentuk tubuh atau kita mau terjemahkan baca juga khuluqin kalau khuluq berarti akhlak akhlak jelek banget melihat akhlaknya jelek iya itu tergambar melihat tergambar akhlaknya jelek banget bininya jadi kesel banget emang apa emang bisa begitu biniku jelek banget akhlaknya Hawanya begitu, hawanya. Nih bahasa imajinasi bisa juga. Hawanya, hawanya. Oh nah witalika, atau sumpama itu. Makanya buru-buru kita minta maaf sebelum berkembang. Ya sebelum berkembang kemana-mana langsung minta maaf. Hmm. Saya selalu begitu di keluarga saya saya terapin minta maaf anak saya dia ber berantem sama yang lainnya anak saya yang lain atau sama santri itu kalau anak saya ngapa-ngapain santri pak habis itu sama saya omelin anak saya ini kakak santri anak abi juga awas kamu apa apain abi marah dia diam aja, minta maaf <guluh> dia diam aja lu <guluh> dia minta maaf abi marah kalau kamu nggak minta maaf sama kakak santri abi marah boleh tanya tuh kakak santri <guluh> Habis anaknya saya omelin dah Minta maaf Segera minta maaf Ya begitu pula santri Kalau api api anak saya Harus minta maaf Jadi saling Buat saya semua anak saya Iya Begitu Jadi minta maaf Minta maaf Jangan kita belain Mentang-mentang anak kita Kita belain Santri kita ini kan Aduh Itu sesungguhnya Mencermuskan anak kita sendiri Iya menjerumuskan. Nah, ini juga buat kita. Anak kita jangan dibelain terus, Pak. Kalau salah bilang salah. Itu nolongin anak kita sesungguhnya. Nah, anak saya se ini emang nih ya Allah, sedang Maafin ya, maafin, maafin, maafin. Au au ba'dahu. Ya. Au au nahwi au au nahwi zalika atau itu -Sinn> <t intrinsic> apa aja dah? Ya terimajinasikan terkhayalkan ya hawanya ya gitu bahasa kita ya hawanya udah jelek aja udah gedeg aja ngelihatnya tuh ngelihat bini itu khawatir itu adalah iblis setan yang lagi mudek-mudek kita buru-buru minta maaf buru-buru minta maaf ya Allah maafin abang neng maafin langsung dah ya langsung ya, langsung saya Pak kalau minta maaf sama istri ya ini tahadus minik mungkin bisa dicontoh gitu ya. Kalau lebaran saya minta maaf sama istri ya, bukan lebaran doang minta maafnya kalau lagi masalah juga selalu selalu. Khususnya kalau lebaran saya sebelum lebaran minta maafnya. Dan saya duluin diri saya. Besok mau lebaran, besok mau Idul Fitri, sekarang saya minta maaf atau malamnya. Ya, abang uh, neng kira-kira dalam setahun ini apa kira-kira kesalahan abang? Ya. Abang pengen minta maaf, abang pengen memperbaiki kalau abang punya salah. Ya. Alhamdulillah nggak ada bang, masya Allah. Ya Allah, kita perlukan dah. Ya, ya Allah masya Allah, terima kasih neng. Terus kalau neng, dibilangin kalau neng salahnya apa gitu. <laughs> Masya Allah nikmat sekali itu. Itu sesungguhnya kita lagi memupuk cinta-cinta, ya, kasih sayang kepada istri kita. Gitu. Jangan kita tuntut istri minta minta maaf duluan, sama kita jangan kita duluan yang minta maaf. Kenapa? Karena justru kita suami memberikan contoh pertama. Hmm. Enggak menjadi menurunkan harkat martabat kita sebagai suami minta maaf duluan enggak. jadi minta maaf duluan tidak mengurangi ya kehebatan kita sebagai suami Enggak. justru menambah kehebatan kita sebagai suami ya. alhamdulillah itu dari awal saya nikah sampai sekarang saya nggak pernah tinggalin minta maaf begitu ya jadi cita-citakan kita ingin menjadi pemimpin berhasil dalam berumah tangga. Yaitu apa tadi? Keburukan kita tidak diceritakan oleh istri kita. Yeah. Tapi membungkamnya, menutup mulutnya itu bukan dengan omelin, bukan dengan ancaman, tapi dengan kebijaksanaan, dengan cinta dan kasih sayang. au ya aqdahu au baghdatan ya au uh, ya au aqdin ini ya au aqdin au baghdatin atau uh, aja bahasa oh akni ikatan ruwet au atau, atau marah au na uzanika atau sumpama itu minal asbabil muqtadiyatil firqati Daripada berbagai sebab yang dapat membawa kepada berpisah, itu adalah ya imajinasi yang dimasukkan oleh setan, oleh iblis kepada kita agar bercerai. Jadi, Pak, kalau umpama kita ti menolak itu, tidak percaya itu, itu bisa kandas. Nah, ini sesungguhnya dalam ilmu dalam ilmu uh, ya ada ilmu orang nama nama macam macam orang namanya ilmu dalam ya ilmu kontak ilmu apa itu ya ya tangannya kok kaku aja kaku itu ya. tangannya kaku kaku aja itu ada istilahnya tuh itu itu juga terbawa dengan imajinasi kalau kita nggak terbawa dengan imajinasi enggak maka yang dibuat contoh orang-orang mereka, kerunya. Kenapa sudah terpasang, ter, ter, sudah terimajinasi di sini. Dibilang kaku, tangannya kaku. Nggak bisa kebuka, nggak bisa buka. Tapi kalau dia menghilangkan itu, seperti sama hipnotis. Kalau dia terbawa suasana sama yang menghipnotis, akan kena. Tapi kalau dia tidak terbawa dengan suasana, nggak kena nggak percaya dengan itu, itu bisa nggak kena. Mungkin. Itu menangkalnya begitu, itu imajinasi. Sama dengan kita marah sama istri, kita cuekin aja, kita maafin, maafin, kandas semua itu. Sama istri lagi marah banget, hebat, kita minta ma maaf, kandas semua tuh. Mungkin. Yang tadi mau menghancurkan kita nggak jadi, yang tadi mau memisahkan kita nggak jadi, begitu. Ya, imajinasi. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita ngaji ini kita sama suami istri makin lekat, Amin ya. ya. Nah, ini kuncinya ini, kuncinya, kuncinya ini. Wal maru ibaratun anil rajuli. Seseorang itu adalah ibarat ya, uh, wal maru itu ibarat daripada arojul. Jadi maru itu maksudnya suami rajul laki-laki suami wa ta'nisuhu muannasnya imra'atun ya perempuan wa isana kullun min huma tidak dan ditasnya kan tiap-tiap dari keduanya wala yujma'ani enggak bisa dijamakkan wallahu a'lam bisawab